masih bersama Wak-wak itu dong. Iya pasti dong. Nah, nanti ini akan segera hadir di versi itu, Mbak ya. Versi dengan videonya, Mbak. Ya. Kali ini tadi ini saya culik sebentar di cuma datang di studio buat ya enggak ngobrol. Maksudnya ngobrol sambil ngoteh. Iya. Seperti itu pemirsa ya. Jadi, saya pengen tahu nanti Mbak Mega biar cerita ke pemirsa. Pesannya lagi ini seperti apa, bisa disaringkan ke pemirsa. Menurut Mbak Mega gimana lagu ini, Mbak? Sedih banget. Oh, sedih banget ya? Kenapa sedih, Mbak? Ya karena kan pernah. Oh, pernah mengalami pemirsa? Ya, pemirsa. Ternyata Mbak Mega ini pernah mengalami hal yang menyakitkan pemirsa. Makanya dia ini cocok banget dengan lagu senjanya. Menunggumu di senjaku sendiri. Kenapa ya? Kisah apa itu kira-kira, Mbak? Jangan tahu. Dia malu untuk dikepoin pemirsa. Jangan nangis, Mbak. Ini kan hanya sebuah lagu ya. Nah, tujuannya harapannya apa, Mbak Mega? Mengenai lagu senjanya, ini kan singlenya Mbak Mega yang pertama nih. Apa gitu? Iya, pesannya oleh masyarakat dengan baik dan begitu ya. Kenapa Mbak Mega sih nggak jelas gitu ya? Mbak Mega ini tanpa hari tanpa senyum pemirsa. Mentang-mentang giginya tuh memang bagus giginya ya. Gede. Ya. Intinya Mbak Mega punya harapan pemirsa. Jadi lagunya bisa diterima ya. Bisa diterima di masyarakat. Kulino pemirsa. Ya. Berkabut rindu berselimut. Memang lagu ini tuh ya diilhami dari kisah nyata. Nanti tak kenalkan sama penciptanya lagi. Penciptanya tuh orangnya sedih sekali ya, gak ada seneng-senengnya, menderita terus ya kayak lagunya. Seperti itu. Ya. Mbak Mega terima kasih sudah mau hadir sebentar ya, untuk menyapa pemirsa Wak-wak. Nah, pemirsa nanti bisa ditonton di sini. Di sini nanti bisa ditonton. Akan kerjasama dengan PSV Record ya, selaku studionya ya, kemudian syutingnya juga akan dihandle oleh alias Sunarto ya. Apa Sunarto? Oke, Mbak Mega, terakhir
untuk pemirsa ini, harapannya lagunya, singlenya pertama ini apa? Coba. Tadi kan ada musiknya kan nggak denger dia. Iya. Coba. Sekarang itu harapannya disampaikan untuk ke pemirsa. Harapannya ya bisa diterima dengan masyarakat. Kan berapa dengar? Ini ketawa tidak jelas itu ya. Indonesia ini diketahui seluruh masyarakat. Oke deh, jangan lupa pemirsa bilang mbak sub sub. Ayo coba mbak, aku juga susah mbak masalahnya. Jangan lupa pemirsa subscribe. Oke. Okay. Dan like komen. Oke, okay, itu pesannya mbak. Yang kesannya kan kurang maaf pemirsa, kurang Abdul ya, kumus-kumus pemirsa ya, memang sama kumus-kumus mbak ya. Ya seperti payak udang. Oke, semoga lancar mbak Mega ya, sesuai harapan. Oke, nanti kita jumpa lagi di video originalnya lagunya mbak Mega ya, judulnya Senja. Masih bersama wak-wak itu deh. Ya pasti deh.